kembali lagi sama saya Ruan Gil. Kali ini kita masih tentang di rhythm session dari fungsi open string untuk lagi ke dominasi ke rhythm chord. Bisa saya pakai misalnya cuman agak stylish metal. Itu bisa digunakan seperti penggunaan lebih open string di beberapa link. Yang penting cara harmonisasinya aja yang rapi untuk mengenal cara bermainnya. Mungkin saya kita pakai deh. Bisa juga pakai harmonisasi.